sort of power, I can sort of power. Yeah, money that is time and hour. So, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really sniping, I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path. I just gotta get it, cause I got my mind on some bigger things. Oh man, I ain't gonna give in now, I just gotta lift this now. I think gonna do it, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go and take it to town, cause I gotta be that kid when they're rapping. I'm not getting mad when I'm back with the will. I am just up on the journey, just know that I'm just going to sight. Nah, kalau kemarin kita udah bahas yang fighter, sekarang kita bahas yang versi tanknya dulu guys ya. Jadi buat build-nya nih, ya kurang lebih masih sama sih, gak ada yang berubah. Di awal-awal kita bikin, sebenarnya gak crusade helmet dulu sih, cuman bikin mentahnya doang. Terus itu ya sisanya, ya gini lah. Buat emblemnya, ini emblemnya support guys ya. Kenapa ambil support bang? Karena kalau support ini enaknya tuh dia ada larinya kenceng gitu. Terus buat talent pertama kita ambil darah biar apa bang, biar tebel lah guys ya. Terus buat ini talent yang kedua, bukan ini guys ya, tapi yang tenacity nih. Nah ini kalau kalian sekarat jadinya makin tebel lagi guys, soalnya kalau di bawah 50% darahnya bakal dapet ini ya, tambahan physical sama magic defense, walaupun udah nggak sebanyak yang sebelumnya sih, cuman ini masih enak banget lah kalau dipakai. Terus yang talent ketiga ini pakainya yang brave smite ya. Cuman kalian bisa juga pakai yang ini, yang conclusive blast ini yang meledak ini guys ya. Cuman karena di sini kita nyari biar tebal, biar lebih tebal lagi, kita pakainya yang ini. Ini pasifnya ya yang kayak kemarin masih sama lah. Kalau setiap kita nge-skill itu dapat 5% darah guys ya, terus cooldownnya cuma 6 detik doang. Ini jadinya kalian enak, kalian di kalau di early itu darah kalian enggak cepat habis lah jadinya. Nih kalau buat emblemnya ada dua guys ya. Kalau nggak Petri, kalian bisa pakai ini emblem balas dendam nih, Vengeance. Cuma tergantung sikon juga guys. Kalau misalnya musuhnya emang susah ditangkap atau kalian butuh banget nih jadi apa ya, hero TB, ya kalian bisa pakai Vengeance biar lebih tebal guys ya. Cuman minusnya kalian nggak bisa nangkep. Memang udah jarang sih ya lihat Martyr's Tank ini semenjak emblemnya diubah guys. Cuman bukan cuman Martyr's Tank, hero-hero tank lainnya juga udah lumayan jarang sih kelihatannya, mungkin gara-gara ini guys ya, gara-gara emblem sawi udah dihapus. Cuman tapi masih, sebenarnya masih ada sih talentnya, talent sawi. Cuman ya nggak apa-apa lah, ini mungkin meta assassin bakal balik lagi bang ya, kita lihat saja nanti bang. Nah ini awal-awal kita masih seperti biasa bang ya, kita bagi ini minion sama bang YP biar sama-sama apa bang, sama-sama level 2 guys. Kalau udah level 2 kayak ini langsung aja, karena Lito-nya di lane kita guys ya, kita langsung rotasi nih bantuin si ekspornya di bawah pak. Yaudah kalau gitu kita begal bang. Nah nih Petri, ku Petri lagi. Nah mati nggak nih. Nice. Waduh kalau gini enggak selamat pak, selamat pak. Kita tinggal kabur aja bang ya. Wah di flickerin pak. Baru ingat ku Martisnya ada flicker guys. Ini dapat dua kill lagi nih. Kalau Martis damage kayak gini snowball dari awal ngeri guys ya. Ya susah banget mau dibunuhnya. Apalagi kalau udah dia dapat kill terus tuh, waduh udah susah banget bunuhnya pak. Soalnya gara-gara ultinya larinya kenceng banget guys ya. Mau dikejar juga susah, dia ada skill 2. Sabar ini pokoknya Martis demi kita. Pokoknya kalau udah darah kalian di bawah setengah itu saranku balik dulu sih, biar intinya nggak kena si Martis aja nih. Nah ini kita awal-awal bikin ini dulu molten, nggak usah dijadiin ke cursed helmet guys ya. Tungguin pak, ini bikin molten biar clearnya lebih cepet dikit aja guys ya. Walaupun Walton udah sempet di nerf juga sih sama Muntun, cuman gak apa-apa guys, kita cuman bikin mentahannya doang. Tapi kalau emblem kalian pakai yang meledak nih, yang conclusive blast itu gak usah bikin ini guys ya, gak usah bikin Walton, soalnya udah lumayan cepet. Wah CV nya mati lagi. Nah jadi pak, tadi aku nahan minion nih buat ini nih biar bisa bagi 2 sama YV nya. Dapet 2 kill lagi Martis ya. Ini mereka, oh belum turtle ya.
Tunggu. Masalah tadi YV-nya pas mau ke atas ini kena begal dia sama si Martis. Sudah di predik sama Martisnya bang ya. Ini mereka udah mulai turtle nih. Cepat dikit. Udah tante Loi. Kita gas. Ini Rentri bang. Wah. Sabar ini Martis aja nih. Lumayan kalau bisa udah dapet kill. Nah. YV udah bubar. Ya lumayan untung sih ini. Satu tuker tiga. Tapi musuhnya dapet turtle ini. Ya setidaknya kita nggak terlalu rugi dikit pak ya. Nah itu kalau kita nge-skill kita enaknya dapet darah. Ini enaknya kalau pakai itu guys ya, apa sih namanya, emblem yang Brave Smite itu. Soalnya fighter sekarang juga aku lihat pada pakai itu sih, yang talent Brave Smite itu guys. Lumayan OP sih, mungkin ada kemungkinan bisa di nerf juga masih Muntun ini. Soalnya jadi berasa tebel banget pak darah kita. Jadi nggak habis-habis guys ya. Tuh. Jadi penuh lagi darahnya. Jadi berasa punya spell farm, tapi bukan spell farm guys ya, lebih ke arah regen. Setiap 6 detik sekali. Ya mungkin kalau di nerf palingan regennya yang dikurangin atau enggak cooldownnya yang dilamain guys ya. Tapi untuk sekarang udah paling enak buat fighter itu pakainya. Wah, ini lagi. Sabar dikit. Jadi tidak cutting bang ya. Ya pokoknya buat fighter intinya paling enak itu pakai Brave Smite rata-rata guys ya, nggak semua fighter juga. Apalagi lapu-lapu. Kalau udah pakai ini Brave Smite itu berasanya tebel banget pak. Ya kalian hati-hati aja lah kalau ketemu musuh-musuh yang ini yang pakai talentnya itu guys ya, bisa jadi itu musuhnya jadi tebel banget guys. Matiin aja cuek ke kita guys ya. Santai. Ntar kalau kita udah bikin Golden Helmet udah enak banget pak. Kita udah ada regen dari emblem, regen dari item, sama regen dari pasif guys. Woi santai. Oh iya santai pak. Iya pak. Siapa dulu mundur. Ini ada turtle lagi guys ya. Kita sekarang harus apa bang? Bantuin ekspor. Oke. Sabar. Caranya kita cari ini sih. Nah si botak ini kita harus jauhin. Aduh digocek sama dia. Wah dia lagi yang dapet. Bunuh aja nih si botak ini. Wah, tapi ekspornya mati pak. Kita telat ini. Masalahnya magi sama rumornya masih ini guys. Belum datang tadi. Tapi ini mati. Nah. Tante Loi. Kejar. Mati nih. Wih. Aman. Awas ada itu, ada atas, ada atlas. Udah lumayan ini kill kita udah 4 guys. Kita pakai bull tank padahal nih. Kita pertahankan dikit, pertahankan. Nah, udah jadi ini helm gojeknya guys ya. Tuh udah enggak usah apa itu nih, kalau udah jadi itemnya udah anti recall ke base guys ya. Tidak perlu recall ke base ini apalagi dibantu dengan emblem ini. Wah, udah guys. Kan enak banget kan tinggal jalan-jalan aja. Sabar rame dikit. Santai sini cicil lagi. Darahku nambah terus pak, santai aja guys ya. Waduh nih bawahnya nih kayaknya rusuh terus dari tadi. Di atas sih damai pak nih, cuman aku sama Martis doang ini berdua. Santai. Tapi kita harus tetap hati-hati nih ya sama si Martis ini kalau kita sekarat. Wow. Udah guys, balik dulu. Tapi santai pak ya, ini darah kita masih banyak ini. Sini loh. Oke, sini. Sini loh. Ini tapi Martisnya udah jadi dominan dia. Males aku lawannya. Oke, kita mending cutting aja kali pak ya. Biar nggak ini betapa di lane terus. Martisnya di sana. Sabar. Kalau kayak gini kita bantu dulu nih. Incar siapa bang? Tante Loi. Aku nggak tahu dia ada flicker. Oh udah flicker dia. Nah atlasnya kabur lagi. Ini awas. Hampir diulti pak ya. Santai dikit. Kita bisa push atas ini kalau nggak ada yang jaga. Oh ada si botak guys. Si botak di atas ya. Bang Kadita tolong ini cegah si botaknya nih. Lagi kita jadi masalahnya turutnya guys ya. Si botaknya nggak kesini kah? Oh kesini dia. Santai.
sini. Kita kejar aja ini si bota ini. Bang, bantu saya, Bang. Petri in. Aduh. Sabar nih masalahnya. Damage-ku agak kurang dikit. Balik dulu, Pak ya. Di backup dia sama si tante-tante itu. Oh, tapi kita dapat turtle jadinya, Bang. Karena mereka pada ke atas semua ini tadi. Aman. Oh, ulti. Tinggal sikat. Nah, dapat kill. Woi. Wah, ulti dong. Oke, aman. Tenang, Pak. Ini kita bull tank, enggak usah takut ya. Majuin aja nih. Nah. Oke, aman. Udah mati 3 guys ya, cuman MM kita mati juga ini. Sabar, Pak, sabar. Intinya apa, Bang? Intinya sabar dikit. Kita clear dulu. Nah, udah jadi ini, Bang. Udah jadi anti-giras. Sekarang bikin oracle, guys, item kesayangan. Terus nanti item terakhir. Enggak, bukan item terakhir. Kalau udah jadi immortal habis oracle ini, kita jual aja si Molten-nya nih, guys, ya, mentahan kursus helmet ini. Soalnya kita butuhnya cuman di early sampai mid doang. Kalau udah di late game kita jual, ganti sama item defense lain. Ini kejar ini si Bang Messi nih, Bang Messi. Sini. Nah. Set. Kita ada Petri, tinggal sikat. Wah, dapat 2. Nah. Kita sabar. Kalau damage turret ini kita tidak bisa TB, guys ya. TB ya sebentar doang. Ini gasin. Awas. Sabar dulu, jangan terlalu gegabah, Bang ya. Kayak tadi Martisnya udah flicker itu. Nah, dia nggak bikin patuh, guys, si Martisnya. Nah, kalau habis war kayak gini, tidak usah balik, Bang ya. Kalian tinggal jalan-jalan kayak gini aja, udah bakal keisi lagi darahnya. Tuh, nambah lagi tuh. Apalagi di combo sama emblemnya tuh. Penuh lagi, Pak. Udah, Pak. Udah penuh lagi, guys ya. Jadi, apa itu? Recall kebis itu nggak guna, itu tidak penting, guys. Oke, kita lanjut clear bentar. Apalagi kalau bikin Oracle bisa ini, guys ya, bikin apa sih, regennya jadi jauh lebih deras. Wah, udah enak banget itu kalau udah jadi Oracle. Awas YP-nya, Bang. Selamat. Wah, mati. Wah, flicker lah. Itu baru flicker ya. Jadi kirain Martisnya udah flicker, guys. Soalnya tadi aku ngeliatnya dia kayak tiba-tiba pindah tempat gitu. Apa itu ini ya, skill satunya ya? Skill 1 atau skill 2 tuh yang sering gitu, yang apa sih, yang kayak gesek itu, guys, bukan yang capit itu. Wah, gimana jelasnya ya, aku nggak tahu juga ya. Pokoknya itulah antara skill 1 atau skill 2 nya. Sabar. Ini lihat ya nanti ya, bukan yang itu, bukan yang capit itu. Nah, yang itu, yang gesek itu. Sini. Satu lawan 4, Bang. Gas, Bang. Oke, gasin. Sabar. Kalau bisa kita mainnya tarik ulur dikit. Ini loh. Wah, ini dong. Santai dikit, Om. Wah, cipirit dikit, guys, ya. Aku lupa sih kalau kita punya emblem vengeance nih. Tapi nggak apa-apa lah kalau musuhnya kayak gini, masih enak sih pakai petrify, guys, ya. Cuman vengeance juga sebenarnya enak sih kalau buat lawan marksman, terutama yang ini ya, yang ngandelin basic attack. Cuman ini Bruno nggak terlalu apa ya, pokoknya yang enak tuh kayak lawan Beatrix, Claudine. Nah, itu enak banget, guys. MM yang DPS itu kenceng banget, guys, ya. Oke, semalin udah jalan. Awas. Ini udah pecah sih nih turret mid-nya. Ke bawahnya boleh juga sih, boleh dikit. Kejar botak. Set. Nah, jika ditanya yang dapat. Oke, balik. Awas, ngamuk. Diflickerin. Buset. Wah, ini kayaknya atas masih daun ini. Bahaya, guys, kita langsung ulti aja mode naga dikit. Nah, rata nih. Set. Sabar. 3 tuker 3 sih, tapi bisa enggak ini? Enggak ini. Bunuh tante Loinya. Nah, gitu, Pak. Ini kayaknya si, aku enggak tahu si atasnya udah ulti atau enggak tadi. Boleh kita sabar. Enggak ada minionnya, Pak. Minionnya belum masuk. Mungkin ini ada minion dari atas. Sempet enggak nih si botaknya udah hidup lagi dia. Bang Beatrix, fokus turretnya, Bang Beatrix. Turretnya, Bang. Nah, gitu, guys. Untung dikit, santai dikit, guys, ya. Kita dapat menang dikit. Ini kayaknya. Oke, mantap, Bang, dapat MVP dikit, Bang, ya. Kita walaupun emblem tank, tapi apa, Bang? Karya kita tetap bagus dikit, guys. Kita jadi berasa
tank karya dikit lah.